Romelu Lukaku adalah bintang besar yang kini terasing, dan masa depannya tidak jelas. Sedang berada di usia emas, Lukaku saat ini harusnya sibuk mempersiapkan pertandingan bersama klubnya. Alih-alih, bomber 30 tahun itu malah berlatih di tim U21 Chelsea. The Blues julukan Chelsea, yang menghabiskan 1,8 triliun rupiah untuk membawanya pulang ke Stamford Bridge dari Inter Milan pada 12 Agustus 2021 silam, seperti tak peduli dengan uangnya. Penyerang berpostur 191 cm itu tak masuk dalam rencana Mauricio Pochettino, dan sang pelatih telah menjelaskan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk mengintegrasikan kembali top skor sepanjang masa Belgia itu. Bahkan setelah Chelsea hanya meraih 1 poin di 2 laga awal Premier League. Pelatih berpaspor Argentina itu mengungkapkan bahwa, masa depan Lukaku telah diputuskan bahkan sebelum dia mengambil pekerjaan puncak di Chelsea awal musim panas ini. Menurutnya, tidak ada yang harus mereka lakukan. Mantan pelatih PSG itu menegaskan ia kini hanya fokus pada timnya.